Halo, jumpa lagi di channel YouTube gue, Story Nadira Channel. Nah, kali ini Nadira lagi ada di Depark Mall Sawangan nih, gengs. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, yang tadi udah gue sorot, rame banget ya. Nah, ini sekarang gue lagi ada di dalam toiletnya nih, gengs. Tuh, gede banget ya toiletnya. Terus keren banget nih toiletnya juga. Oke deh geng, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa ya, seperti biasanya nih, kalian nyalakan dulu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa ya, matikan juga tombol merahnya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. Yuk ikutin terus ya Story Nadira Channel, jangan skip. Come on, check it out. Kesan pertama saya ketika berkunjung ke Depark Mall Sawangan adalah betapa lengkapnya fasilitas yang tersedia di sana, mulai dari outlet brand terkenal hingga restoran ternama, arena bermain anak, supermarket, bahkan bioskop. Semuanya ada loh gengs. Nah, parkirannya pun lumayan luas nih, dengan 3 lantai. Meskipun travelator hanya tersedia di lantai LG, tapi lift tersedia di seluruh lantai dan kebersihannya juga terjaga dengan baik. Namun sayangnya area food courtnya agak kecil nih gengs, dan jalanan di depan mallnya cukup padat, jadi bagi yang membawa mobil akan sedikit kesulitan. Depark Mall Sawangan memang menjadi pilihan yang tepat bagi keluarga atau siapa saja yang ingin menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Depark Mall tempat belanja yang lengkap dan nyaman, barang-barang yang sering diskon dan selalu baru, banyak tenan lumayan lengkap yang tadi udah gue sebutin ya gengs. Nah, di sini juga ada XX1 dan food court. Terus ada Informa, Ice, Sports Station, lalu supermarket. Adanya Depark ini menghidupkan kawasan perbatasan Depok dan Tangerang Selatan. Masyarakat sangat antusias dengan adanya mall ini. Depark Sawangan jadi magnet baru tempat berbelanja dan nongkrong, baik sendiri ataupun bersama keluarga. Matahari Department Store salah satu jadi daya tarik berbelanja sambil membawa keluarga. Pilihan busana mulai dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dan dewasa karena tersedia lengkap sesuai selera pengguna. Nah, habis belanja di Matahari Department Store, lanjut nih gengs dengan wisata kuliner yang ada di Depark Sawangan.
Dan kulinernya juga banyak banget nih di sini. Pokoknya kalian tinggal pilih sesuai selera dan budgetnya. Buat beli minuman ada hop-hop nih gengs, bisa dibayar dengan metode non tunai dengan promo yang ditawarkan. Wow, gimana, menarik bukan? Pokoknya kalian wajib kesini ya. Lulu Supermarket bisa dijadikan pilihan untuk belanja keperluan sehari-hari, mingguan, bahkan bulanan. Harga yang ditawarkan cukup bersaing, apalagi kalau ada promo belanja. Nah, musola yang ada di sini cukup bagus nih, gengs, baik untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Oh ya, untuk toilet laki-laki dan perempuan sangat dijaga kebersihannya nih, yang tadi udah gue sorot ya, gengs. Terus toiletnya khusus untuk disabilitas juga disediakan. Nah, bagi kalian nih yang membawa bayi, jangan khawatir ya, di sini juga terdapat ruang menyusui dan tempat mengganti popok. Bagi kalian yang ingin ke The Park Sawangan, itu alamatnya gampang banget loh gengs, yaitu di Jalan Raya Parung, Ciputat nomor 1 RT 6 RW 4 Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Tuh gengs, alamatnya gampang banget kan. Yaudah deh gengs, sekian dulu ya video gue kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang suka dengan video gue, sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi ya di video gue berikutnya. Story Nadira Channel, come on. Dadah, bye.